Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dunia yang banyak ujiannya, banyak fitnahnya, yang ingin sukses, yang ingin lancar, yang ingin selamat, yang ingin nikmat dunia dan akhirat, tidak ada jalur selain kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah isi ibadah yang terbaik, taat yang terbaik, iman yang terbaik, salat yang terbaik, akan anda sendiri dapat balasan Allah bagimu yang terbaik dalam segala urusan dunia dan akhirat. Jadi itu solusinya. Tidak ada jalur selain kembali kepada Allah. Dan sebaik-baik amalan kita, sebaik-baik ibadah taat kita, setelah yang Allah fardukan, salat, puasa, zakat, itu amalan paling utama. Baca Al-Quran, kalamullah. Baca Al-Quran, kalamullah, itu yang memudahkan segala urusan kita, yang sihatkan badan kita, lancarkan urusan kita, menjadi hamba Allah yang mulia dunia akhirat bersama Al-Quran. Karena itu saya mengajak semuanya, mari sama-sama, kita butuh Allah. Allah yang memiliki segala galanya, dunia dan segala isinya milik Allah. Akhirat dan segalanya milik Allah, biar anda dapat yang terbaik, yang nikmat, yang enak bagimu. Teruskan zikirmu, teruskan taatmu, teruskan ibadahmu, kembali kepada Al-Quran. Berkahnya Al-Quran, hidupannya nikmat, akhiratnya dapat syafa'ah Al-Quran, masuk surga dengan selamat. Amin. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu berikan taufik dan hidayahnya kepada kami semua. Amin. Menjadi hamba Allah yang hebat taatnya, baik ibadahnya, baik hatinya, menjadi ahli surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan, Syekh. Insyaallah.